Halo bro, selamat datang kembali di channel gue. Di weekend ini gue gak akan buat video review, karena biasanya gue agak sedikit santai di weekend. Di video kali ini gue cuma mau coba share eksplorasi strap buat jam tangan andan Basecamp yang gue pakai. Sebelum gue lanjut, jangan lupa support channel gue dengan subscribe, biar channel ini lebih baik ke depannya. Kenapa gue share video ini? Karena jam tangan andan ini default strapnya adalah Zulu strap, kayak gini. Which is gue yakin banget, nggak semua orang suka strap bergaya Zulu seperti ini. Kalau menurut gue ada beberapa alasan kenapa nggak semua orang suka Zulu atau NATO strap. Yang pertama adalah terlalu tebel. Dengan strap Zulu atau NATO, itu akan memaksa kalian untuk memiliki ketebalan yang lebih. Karena ada dua lapisan strap berada di bagian bawah jam tangannya, kayak gini nih. Sehingga otomatis menambah ketebalan jam tangan. Jam tangan andan ini aja udah 15 mm tebelnya, termasuk dom kristalnya. Ditambah lagi kurang lebih 3-4 mm ketebalan dari dua strap yang berada di bagian bawah jamnya. Jadi kelihatan tambah canggih banget. Kemudian alasan yang kedua adalah kenapa orang nggak terlalu suka Zulu atau NATO strap. Karena pada saat kalian pakai, di bagian sampingnya akan kelihatan sangat gemuk, kayak gini nih. Bagus sih kelihatannya, jadi kelihatan lebih maco jamnya. Tapi buat yang tangan kecil kayak gua, ini kelihatan agak overlapping sih. Gua nggak tahu kalau menurut kalian. Gua juga sangat yakin banyak banget yang suka konsep Zulu strap. Karena banyak banget orang yang suka dengan gaya strap military kayak Zulu atau NATO. Kemudian jam tangan andan Basecamp ini memang konsepnya adalah military dive watch. Jadi pas banget dengan Zulu strap seperti ini, apalagi dengan warnanya green military. Tapi buat gue harus menemukan solusinya karena gue gak mau kelihatan tebel banget di tangan. Solusinya ada dua. Yang pertama adalah, gue harus mengganti Zulu strap ini dengan single NATO. Yang seperti ini. Jadi cuma satu strap doang yang berada di bawah jam tangan. Lumayan lebih kelihatan ramping, tapi tetap menambah ketebalan walaupun sedikit. Dan fitmentnya di tangan gue lebih kelihatan oke. Kemudian solusi yang kedua adalah untuk bener-bener gak kelihatan tebel, maka gue harus ganti pakai leather strap. Mungkin di antara kalian juga gue yakin banyak yang suka leather strap. Tapi kalian harus hati-hati karena banyak yang gak genuine leathernya. Dan finishingnya banyak yang gak lentur. Nah, di depan gue ini ada beberapa custom leather strap yang kebetulan dibuat oleh salah satu crafter yang sangat berpengalaman dengan beberapa pilihan jenis kulit dan warnanya. Yang ini adalah crocodile strap, warnanya fire brown. Lalu yang ini adalah crocodile strap juga, warnanya hitam. Yang ini adalah berbahan kulit ostrich leg, warnanya coklat agak tua. Yang ini masih sama, ostrich juga, warnanya agak sedikit muda. Kemudian masih ada ostrich satu lagi, yang warnanya biru. Selain crocodile dan ostrich, ada juga calf skin atau kulit sapi. Contohnya yang ini, calf skin bermotif stripe atau garis berwarna coklat yang menyala. Terus ada juga yang ini, calf skin dengan finishing crack, warnanya agak kelihatan kehijauan. Nah, yang ini juga calf skin, warnanya gray, gayanya vintage. Dan yang ini adalah ostrich leg, warnanya gray, dengan finishingnya adalah nubuk. Semua strap yang tadi gue sebutin itu ukurannya 20 mm. Sesuai dengan jam tangan andan Basecamp ini. Oke, sekarang gue coba tes satu persatu. Gue coba lepas Zulu bawaannya. Lepasinnya juga gampang banget. Lalu gue lepas spring bar-nya. Biasakan kalau lepas spring bar itu dari belakang dan pakai proper strap remover. Oke, sekarang gue mau coba strap yang pertama dulu, yaitu yang ini, yang fire brown crocodile strap. Gue masukin spring bar-nya ke strap-nya, lalu pasangkan ke jamnya. Nah, jadinya kayak gini. Coba gue pakai di tangan, dan seperti inilah hasilnya. Langsung berubah banget karakternya. Dengan strap ini lebih kelihatan eksotik, dengan bahan kulit exotic leather, yaitu crocodile. Oke, sekarang gue coba pakai yang crocodile yang hitam. Seperti inilah jadinya. Lebih elegan, lebih kalem dengan warna hitam. Match dengan warna bezelnya. Pada saat dipakai, seperti inilah jadinya. Elegan banget. Kulit crocodile ini memang bagus dan durable. Cuman memang harganya juga mahal.
Oke, sekarang gue coba pakai kulit ostrich. Gue coba yang coklat tua dulu. Nah, seperti inilah hasilnya. Kelihatan berkarakter karena tekstur kulitnya yang khas. Dan coklatnya lebih kalem. Dan pas dipakai di tangan gue, kelihatannya juga bagus, elegan. Sekarang gue coba ostrich yang coklat lebih terang. Kurang lebih sama hasilnya, seperti ini. Cuman memang lebih terang aja kelihatannya. Oke, berikutnya gue coba lanjut ke ostrich leg yang satunya lagi yang warnanya biru. Nah, seperti inilah jadinya. Lebih kelihatan muda dan casual dengan warna biru seperti ini. Pas dipakai di tangan, jadinya seperti ini. Casual banget dan cocok kalau kalian pakai jeans. Gue coba ostrich leg yang terakhir, yaitu warnanya grey dengan finishing nubuk. Seperti inilah hasilnya. Tetap berkarakter dengan tekstur kulitnya yang sangat tegas. Cuman pas dipakai di tangan kelihatan agak pucat, karena memang warnanya grey. Strap krokodil udah gue coba, strap ostrich juga udah, sekarang gue coba calf. Gue tes yang ini dulu, coklat terang dengan patternnya garis, dan ada special padding di bagian ini, unik kalau menurut gue. Kelihatan seger dan mencolok dengan warna coklat yang menyala. Strap yang ini tanpa jahitan. Pas di tangan jadinya seperti ini. Aksen paddingnya yang khas, ini membuat aksen yang berbeda dari strap lainnya. Oke, sekarang kita coba yang grey, dengan padding yang sama. Yang ini gayanya vintage dengan single stitch. Kelihatan agak pucat dan kalau dipakai jadinya seperti ini. Cuma kalau kalian suka warna yang seperti ini, ya itu boleh-boleh juga, nggak ada masalah. Oke, kemudian ini yang terakhir. Yang ini yang lumayan unik, karena finishing strapnya adalah vintage crack. Atau kelihatan dibuat pecah-pecah. Terlihat sangat vintage dan tidak menghilangkan aksen military dengan strap yang finishingnya unik ini. Kemudian gue coba pakai di tangan, seperti inilah hasilnya. Dengan pilihan warna dan finishing yang seperti ini, kalau menurut gue sama sekali tidak meninggalkan aksen vintage military-nya. Masih sangat kental dan terlihat cocok banget konsepnya dengan jam tangan Andan Basecamp ini. Oke bro, gue rasa itu aja. Semoga video ini bisa memberikan kalian gambaran gimana jam tangan Andan Basecamp ini jadinya kalau diganti strapnya dengan leather. Khususnya buat kalian yang gak terlalu suka Zulu atau Netto strap. Video ini juga mudah-mudahan bisa memberikan kalian ide untuk memilih warna dan material kulit kalau memang kalian mau ganti leather strap. Mungkin beberapa dari kalian akan nanya, beli leathernya di mana? Dan harganya berapa untuk strapnya? Tenang aja, semua strap yang ada di depan gua ini akan gua kasih free buat kalian yang beli jam tangan Andan di website gua. Ini sebagai bentuk respect buat kalian yang gak terlalu suka Zulu strap atau Netto strap. Cuma sorry banget, karena jumlah dan warnanya sangat terbatas, jadi gua akan kasihnya random, kalian gak bisa memilih. Yang pasti ini free dengan kualitas leather yang sangat baik, kalian gak harus bayar speser pun. Oke bro, gue akhiri video strap exploration ini. Silahkan subscribe, jangan lupa biar channel ini semakin terus berkembang. Like dan share video gue ini kalau kalian nilai bermanfaat, oke? Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Happy Sunday buat kalian semua. Bye-bye.